sendiri. Yang ambil desa siapa? Masa itu saya sendiri. Itu pencurian. Tidak apa. Seorang anggota TNI yang kebetulan melintas dan melihat barang-barang pedagang asongan yang diangkat oleh petugas Satpol PP berakhir cekcok. Insiden ini bermula ketika prajurit tersebut melihat petugas Satpol PP sedang mengangkut barang-barang milik seorang pedagang asongan. Cekcok antara prajurit TNI dan petugas Satpol PP ini berlangsung cukup lama dan menarik perhatian warga sekitar. Dalam video yang diunggah oleh akun Evan665 ini, diduga prajurit TNI tersebut membela pedagang asongan yang barang-barangnya hendak disita oleh Satpol PP dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Selasa, 16 Juli 2024. Peristiwa ini menyoroti ketegangan yang sering terjadi di lapangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, terutama para pedagang kecil yang berjuang untuk mencari nafkah. Kejadian seperti ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani masalah di lapangan. Dialog dan pengertian antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun Satpol PP terkait insiden tersebut. Namun, masyarakat berharap kejadian ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menghadapi situasi serupa ke depannya.